Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami ucapkan dari stasiun Bekasi. Update untuk stasiun Bekasi hari ini tanggal 25 September 2022. Sudah cukup rapi untuk stasiun Bekasi, sudah bersih. Tidak seperti hari-hari kemarin yang saya update. Wah, ini ada Argo Cirebon masuk jalur 5 nih teman-teman. Tumben ini pakai CC206. Apa iya ya? Biasanya pakai 206 ya? Wah, betul. Kita tunggu dulu untuk keberangkatan ke Argo Cirebon karena ini cukup berisik ya dengan pembangkit. Oke teman-teman, sambil kita update lagi ya. Untuk jalur 4 ini masih terhalang KRL. Kita update dulu di sini ya. Ini untuk apa namanya ya? Pondasi tiang kanopi di sini dicor karena tidak terpakai teman-teman, alias tidak dipasang tiang lagi di sini. Untuk semboyan 9G atau semboyan yang menunjukkan arah jalur ya teman-teman, masih diberi tanda silang karena semboyan 9F nya ada yang ke kiri atau ke jalur KRL, ada yang juga ke kanan atau ke jalur ke antar kota. Masih disilang, berarti belum ada tanda-tanda untuk diaktifkan teman-teman. Ada kereta api lagi dari arah barat itu. Kita sambil hunting juga ya teman-teman. Pintunya apa kebuka? Argo Anggrek. Tampaknya ini masih jam-jam sibuk kereta ya teman-teman. Jadi mohon maaf saya nggak bisa fokus buat update. Kita sambil hunting aja ya teman-teman. Oke teman-teman, KRL sudah berangkat. Kita lanjut update lagi. Ini untuk peron jalur 4 dan 3 ini sudah dipasang lampu di sebelah sini. Beberapa minggu yang lalu belum dipasang lampu ya teman-teman. Untuk speaker juga sudah terpasang semua. Sudah bersih stasiun Bekasi untuk peron 1, 2, 3, 4. Oh iya, tadi kan saya menyinggung sedikit untuk semboyan 9G ya. Berarti ada kemungkinan kereta api jarak jauh masuk jalur 4 juga nih teman-teman. Karena ada semboyan penunjuk jalur. Apakah nantinya berangkat ke jalur DDT atau berangkat ke jalur KRL?
Berarti mungkin seperti itu ya teman-teman. Mungkin sih itu baru dugaan saya. Nah ini untuk stasiun Bekasi sudah bersih, sudah kelihatan bersih ya. Masih ada sisa pipa di situ, entah pipa buat apa ya teman-teman. Dan jelas mungkin untuk sarana prasarananya sudah siap, tapi kita akan lihat untuk tangga apakah sudah dikasih granit atau belum ya. Tujuan Jatinegara Pasar Senen Kampung Bandan, Jatinegara Pasar Senen Kampung Bandan tersedia jika jalur 5 dari timur bersiapkan masuk Manggarai, Manggarai, Sudirman, Tanah Abang Anggrek, Rakyat Bulgara. Di sebelah kanan saya adalah penumpang KRL yang akan menuju Manggarai sepertinya. Karena tadi di jalur 4 adalah KRL yang menuju Kampung Bandan via Pasar Senen. Dan nggak banyak yang naik sih. Sepertinya. Ramai sekali seluruh penumpangnya dari Bekasi. Nah ini adalah untuk ruangan PAP yang baru nih teman-teman. Entah untuk bagian dalamnya sudah siap atau belum. Tapi dilihat-lihat sih udah siap ya. Gak tahu sih kalau dalamnya karena nggak boleh masuk ya. Kita lihat dari luar aja. Wow, untuk tangga sudah dipasang granit ternyata. Lumayan lah, berarti sudah 95% lah ya. Ini di peron jalur 1 masih ada pekerjaan. Kita nggak tahu pekerjaan apa ya teman-teman. Untuk lift juga sepertinya sudah terpasang rapi. Namun untuk eskalator saya lihat nih tadi belum ya teman-teman. Masih ada sisa pekerjaan di sini. Nah, oke teman-teman, ini untuk loket juga sudah terlihat ini. Loket kereta api antar kota sebenarnya besok full akan dipindah di sini, cuman masih dipagar ya teman-teman. Nah, untuk get in kereta api antar kota lewat sini besok juga masih dipagar. Di sini mungkin jadi ruangan customer service atau ruangan pegawai ya teman-teman. Saya juga kurang paham sih. Boleh komen yang paham teman-teman. Sudah rapi untuk bagian sini, masih ada sedikit yang kurang rapi. Masih ada sisa material sih, cuman oke lah, mungkin sebentar lagi sudah bisa dioperasikan. Semoga pas week over saya bisa mendokumentasikan ya teman-teman. Hahaha. Di sini untuk lift, untuk lift dan eskalator belum dapat digunakan ini karena masih tahap penyelesaian. Oke, tidak apa-apa. Dan untuk tempat pejalan yang di bawah juga masih digunakan ya teman-teman. Oke, kereta api barang melintas langsung. Wah, kosong nih, full kosong. Di sini terlihat untuk jalur 1
yang tadinya spur lurus sekarang jadi spur belok nih teman-teman. Oke, mungkin segitu aja untuk update stasiun Bekasi hari ini tanggal 25 September 2022. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Bekasi.